Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, so hari Isnin 31 Julai 2017. Okay, so hari ni saya nak sambung sharing saya. Masih segmen Fakta atau Mitos. Okay, yang ini agak popular. Makan nasi menggemukkan tubuh badan. Adakah ia fakta atau mitos? Okay, untuk menjawab isu ni saya nak terangkan dari segi beberapa sudut. Okay, nombor satu, apakah itu nasi? Nasi adalah sejenis karbohidrat. Karbohidrat ni adalah salah satu makronutrien yang badan kita perlukan. Dia bagi kita tenaga. Okay, badan kita perlu bergerak, perlukan tenaga. Otak kita memerlukan karbohidrat, kan? Preferred fuel, apa bahan bakar utama yang diperlukan badan. Okay, so karbohidrat tu penting untuk kita bergerak sepanjang hari. Okay, okay, nombor dua, dari segi kualiti karbohidrat. Okay, karbohidrat ni dia terbagi kepada dua, satu yang baik dan satu yang tak baik. Okay, yang baik ni kan dia ada empat kumpulan. Nombor satu buah-buahan, nombor dua sayur-sayuran, nombor tiga susu, kan? Nombor empat adalah whole grain. Okay, whole grain ni macam nasi perang, roti wholemeal. Okay, okay, dan juga karbohidrat yang kurang elok pula dia ada dua. Satu adalah jenis-jenis gula, sugars. Sugar ni contoh gula-gula, pastry macam donat, kek, ais krim, coklat, kan. Jadi yang benda-benda ni kita kena kurangkan. Bukan tak boleh ambil, kita kurangkan. Okay, sebab dia tak elok untuk kita punya badan. Dia mengandungi banyak sangat gula dan tinggi kalori. Okay, satu lagi adalah refined sugar. Okay, refined sugar ni kita boleh tengok dalam roti putih, nasi putih, tepung putih, kan. Apa yang bertepung putih ni, yang kuih-kuih semua kategori ni. Biskut dan juga jenis-jenis mie. Okay, mie, mihun, kuitiau, okay, kategori ni juga. Okay, dan juga nombor tiga dari segi kuantiti, dari segi nilai kalori dia. Okay, so kalau kita ambil nasi banyak, kan, of course, kan, kalau satu mangkuk nasi putih 200 kalori, kan, kalau penuh, kan, dia boleh go for 600-800 kalori. Of course lah naik berat badan. Okay, so rule of the thumb, kalau nak makan nasi ni, kan, hadkan kepada satu penumbuk. Okay, kalau penumbuk kita besar, besarlah. Kalau penumbuk kita kecil, kecil. Okay, so ikut saiz penumbuk. Okay, jadi sepanjang hari keperluan karbohidrat kita adalah 40% daripada jumlah kalori. Sebagai contoh, untuk mudahkan pengiraan, okay, kalau kita punya meal plan adalah 1000 kalori sehari, okay, sekurang-kurangnya 40% tu adalah karbohidrat. Okay, so kita pilihlah karbohidrat yang sumber-sumber baik yang saya cerita tadi. Okay, dan kita hadkan karbohidrat yang kurang elok. Okay, so itu saja perkongsian daripada saya. So nasi tidak menggemukkan berat badan. Yang menggemukkan berat badan kalau kita tak tahu apa yang kita lakukan, kita tak tahu apa yang kita makan. Okay, so get educated. Okay, tambahkan knowledge melalui siri-siri macam ini. Okay, dan sampaikan kepada orang-orang yang anda sayang. Okay, so sekian dulu dari saya. Kita jumpa lagi next time, insyaAllah. Okay, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana menonton.